Bukankah dia adalah sifat buruk yang keluar dari raga ayahanda? Kalau begitu, dia harus bisa masuk kembali ke dalam tubuh ayahanda. Dan di saat dia bersarang di tubuh ayahanda, ayahanda harus bisa mengalahkannya. Kurang ajar. Sepertinya mereka mengetahui sesuatu. Nenek, aku sudah tahu. Kau adalah penyusup. Kau adalah si penop yang mengacaukan istana Pajajaran. Dan kau adalah kekasih Raksa Bumi, musuh terbesar ayahanda Prabu Siliwangi. Kurang ajar kau. Raka, aku akan mengejarnya ke arah sana. Ibu dan Raka, ke arah sana. Baiklah. Ayahanda, bukankah dia adalah sifat buruk yang keluar dari raga ayahanda? Kalau begitu, dia harus bisa masuk kembali ke dalam tubuh ayahanda. Dan di saat dia bersarang di tubuh ayahanda, ayahanda harus bisa mengalahkannya. Berhati-hatilah ayahanda. Sebaiknya kau musnah dari muka bumi ini. Kau sudah banyak berbuat kejahatan. Kau yang seharusnya musnah. Dan menyatulah denganku. Kakanda! Ayahanda! Putraku! Kakanda! Kakanda tidak apa-apa! Tenanglah, Dinda! Kakanda hanya terluka sedikit! Astagfirullahaladzim! Ayahanda, biar aku yang mengajar. Kakanda, Kakanda harus memulihkan tenaga Kakanda dulu. Ibunda!